Nabi Muhammad, contoh, 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 yang mengenalkan orang tua kita siapa? Tentu tidak. Bukan berarti tidak yang menciptakan orang tua. Yang mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad menciptakan Allah. Paham? Pahamkan itu. Ya, kita lahir daripada ibu yang mengenalkan siapa ibu kita, bukanlah ibu yang mengenalkan kita. Itu satu. Terjawab pertanyaan kamu. Yang jadi pertanyaan dari saya, kalian katakan Yesus itu bening daripada Allah. Allah itu siapa yang menciptakan? Itu jawab beserta dalilnya. Sudah. Cepat jawab. Siapa yang menciptakan Allah itu? Berdasarkan Yesus itu bening daripada Allah, berarti Allah itu ada orang ciptakan. Siapa yang menciptakan? Apakah Yesus yang menciptakan Allah? Sudah. Paham? Jawab, jawab. Oke. Okay. Nanya apakah sudah memberikan jawaban kesimpulan dulu. Oke ya. Jadi apa lagi? Lanjut. Lanjut atau gimana? Lanjut. Jadi Yesus itu bening Allah. Itu bukan berbicara Allah memberikan begini, begini, bukan. Ya, Allah itu roh. Allah itu roh dan roh itu menjadi daging. Ulang. Oke, Allah itu roh, kejadian 1 ayat 3, Yohanes 4 ayat 4. Allah itu roh. Allah itu roh. Tapi dia menjadikan Yesus roh, roh Yesus sendiri. Yang menjadi. Paham tadi apa? Allah itu roh. Berarti otomatis roh itu yang menjadikan. Bukan roh yang menjadikan. Yesus itu roh yang menjadi daging itu. Matius 1 ayat 10. Tiba-tiba menjadi daging. Bukan tiba-tiba. Berarti bodoh kan gak Tuhan kalian itu bodoh. Hah? Dasarnya? Bodoh Tuhan kalian. Dasarnya? Roh jadi daging. Tadi kawan-kawan yang Bang Jack mengatakan Yesus bening daripada Allah. Jadi kalian umpamakan Allah itu roh itu yang menjadikan Yesus. Begini, saya punya ilmu berpindah tempat. Nih saya sedang satu tempat ya. Jangan dulu, buka pikiran. Ngerti nggak itu bahasa Aceh tadi? Saya lagi Aceh sama. Dan itu tadi. Coba ulang-ulang. Bebangan, ini apa kau ngomong? Kak, 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 lah, saya punya Mahathir saya lagi Aceh sekarang. Pokoknya gini bang Rimo, jangan lupa tempat yang keras, jangan gila. Lanjut. Itu oke, saya ingin tanya, kenapa dengan roh menjadi daging? Apakah susah, sulit buat nalar Rimo untuk memahaminya atau gimana? Sulit. Jawaban kalian itu ada masuk dalam kepala bawah saya. Oke. Jadi zat itu tidak mungkin jadi bentuk karena memang enggak mungkin ya. Jadi zat itu enggak akan bisa menjadi bentuk, menjadi wujud karena enggak mungkin. Betul enggak? Sulit. Yang saya tanya anak tikus, anak lembu yang kamu jawab. Gimana itu? Lah iya. Roh itu jiwa yang tidak berarti awalnya apa tubuh? Gini, saya mau membuka cara berpikirmu bro, karena bagi kalian tidak ada mustahil. Kalian itu cara berpikir tidak jelas. Bentar dulu, gini. Allah saja menciptakan Muhammad itu dari Ruhul Azam. Allah menciptakan Muhammad dari Ruhul Azam.
Kamu tahu pernah baca apa Nurul Azam? Kalau enggak bisa bilang diam aja, Bang. Jangan malu orang yang enggak tahu dia tentang itu. Lalu kenapa Ru Agung menjadi Muhammad? Kenapa? Saya tanya. Apa? Janjilah ngomongnya, janjilah. Dengan roh-roh kayak gitu, janjilah. Ruhul Azam. Apa? Kamu tahu apa Ruhul Azam itu? Ya, saya tanya apa itu Ruhul Azam. Makanya siapa kamu tanya sama saya? Sedangkan kamu tidak mengerti. Ya, jelaskan dong. Kalau orang bertanya kamu jelaskan. Anggaplah tidak mengerti ini pertanyaan. Otomatis orang tanya Ruhul Azam itu apa, pasti kamu tahu. Ya, saya tanya. Nah, yang mau kamu bilang itu Nabi Muhammad yang diciptakan Allah, kan? Lah iya. Saya akan santai dulu. Allah justru yang menciptakan Muhammad. Allah kan nama. Kita jadi gila bodoh. Masa Yesus jadi dari benih Allah? Allah itu roh. Masa roh menjadikan Yesus? Santai dulu. Coba dulu. Gimana letak bodoh kalian? Gimana letak bodoh kalian? Mau bingung nanti ini rimung ya. Iya, bukan emosi malah jadi lucu. Kupikir dia udah framing ini. Kupikir orangnya dalam tentang pengetahuan Islam ternyata begini. Ya udah lanjut kawan-kawan. Kan justru dalam Islam tidak mengatakan seperti yang kita katakan. Ya, lanjut ya kawan-kawan ya. Saya naik kupikir dia dalam pengetahuan Islam. Dia naik. Ya, lanjut. Oke, thank you ya semua. Halo. Ada yang sedang. Bodoh kalian itu, bodoh kalian. Masa Yesus jadi dibeli Allah itu? Cepat mah bodoh kalian. Masya Allah, istighfar banget. Istighfar. Ikut kalian semuanya, cepat mah banget. Bangai lagi. Istighfar, Masya Allah. Bang Rimung 4 tahun di pesantren ya? Wah, keben nanti. Oh gitu ya? Halo? Enggak, saya mau tahu informasi. Informasinya 4 tahun katanya. Rimung? Rimung? Boleh tak buk dulu kujuk pertanyaan, coba? Tunggu dulu sama kawan. Ini yang jauh berapa, siongkem, yang jauh berapa. Ayo lo, banyak orang Aceh percaya Isa. Aceh bagi Kristus, haleluya. Haleluya. Apa bingung ya? Coba dengar dulu. Lihat Aceh yang tahu mengenal Yesus, kaitri Yesus. Lihat. Ah, ada lagi Bang Maradi. Apa kabar, Bang? Apa God? Lagi. Apa God? Sehat, Bang Rimung. Itu artinya banyak orang Aceh semakin banyak mengenal Yesus, katanya. Apa yang mengenal Yesus seminggu itu? Apa? Bang Rimung. Yesus 50 tahun berapa? Makanya 60 tahun.
Yeah.